Oke, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Yamura Custom Road pastinya, bosku. Terima kasih banyak untuk bosku semua yang sudah mendukung channel Yamura. Saya ucapkan banyak terima kasih dan sudah mempercayakan roadnya di Yamura Custom Road. Oke, di video kali ini saya akan membahas dan mereview. Ini ada 3 joran ya, pesanan Om Faisal. Ini Sultan lagi. Kira-kira ini ya topnya. Ini temanya full ALPS dengan blank carbon solid sultan ya. Karena dia udah beberapa kali beli rod pabrikan dan pada rusak, patah ya. Dan ini dia untuk ketiga kalinya, ini ada 3 rod semua pesanan Om Faisal ya. Dekalnya jalan ya Faisal. Ini dari saya yang murah. Dan ini dekal tambahan. Untuk aksesorisnya ini wincheck juga Fuji ya, full Fuji, dan untuk relsetnya ALPS yang Altech ya. Ini kayak titanium bos, harganya cukup lumayan mahal, makanya tak bilang sultan. Ini aja udah berapa harganya, sekitar 850-an ya. Ini ada tambahan carbon tube, ini juga carbon tube. Untuk Eva juga semua premium super head ya, ini merahnya. Untuk warna sendiri ini warnanya chameleon blue ya. Dan untuk ring gauge-nya ALPS rainbow. Ini nantinya untuk rod BC ya bos. Untuk BC full carbon sultan sampai ujung, one section tanpa sambungan. Dan seperti ini rodnya ya bos. Cukup mewah ya karena harganya juga lumayan. Untuk ALPS sendiri semua ada double lock-nya ya bos. Untuk kuncinya ini dia double. Ini untuk kuncian utama, ini tambahannya. Untuk spacernya juga ini pakai ALPS juga. Untuk kelenturannya kira-kira segini nih bos. Untuk BC. Nanti untuk musuh blade pad ya, untuk trolling sama casting. Ini panjangnya 190 cm ya. Kelenturannya kelihatan ya. Untuk bawahnya biar kelihatan gagah kita tambah untuk karbon dulu ya. Cuman sutatnya full sampai bawah sini. Ini cuman untuk selongsongan biar kelihatan gede, karena sutat gak ada yang segede ini ya. Paling gedenya dia 10 mm dan itu kalau bocoran casting sangat berat ya bos. Itu paling gak untuk jigging dengan panjang-panjang 165 sampai 180-an lah. Kalau untuk panjang di atas itu menurut saya berat dan kurang nyaman dipakai, apalagi untuk casting ya bos. Oke, untuk yang kedua ini dia repair ya. Kemarin ini joran dari Relik Nusantara pasti udah nggak asing ya untuk joran ini. Relik Nusantara cacing merah ini kemarin patah top sectionnya dan di repair, suruh ganti sutet juga. Ini 2 section ya. Ini ujungnya udah carbon solid sutet ya. Untuk kelenturannya masih utuh 817 lipat. Kira-kira segini. Untuk aksesorisnya semua masih pakai yang bawaan dari
Relik Nusantara yang cacing merah ini. Cuman ini saya painting ulang biar warnanya kelihatan sama ya, sampai bawah. Dan yang satu lagi ini ya, well kemarin ya. Ini juga punya Om Faisal juga yang kemarin. Cuman ini kita perbarui lagi. Untuk wallpapernya juga ini Fuji. Untuk dekalnya sama Om Faisal. Ini Desik dan Engineering Bay yang murah. Untuk ring gate-nya ini Fuji ya, Fuji CLN OK. Panjangnya ini kecil ya bos. Ini untuk manual. Ini panjangnya sekitar 160 ya. Untuk manual ini sangat nyaman ya bos. Ini handle-nya cukup pendek juga, sama dengan si cacing merah ya, untuk panjang handle-nya bersama ya, segini. Kalau biasa segini ya. Kalau ringannya malah masih ringan ini ya, walaupun karbon solid sutat ya, karena ini lebih kecil daripada yang ini dan panjangnya juga sedikit lebih pendek ya. Untuk yang terbaru, untuk tambah-tambah koleksi Om Faisal ini ya. Menurut saya cukup mewah juga ya bos, walaupun ini berbahan karbon solid sutet tapi nggak kalah dengan juran-juran mahal lainnya, karena udah kayak gini nggak tahu juga untuk bahan yang dipakai kalau kita nggak bilang ya bos. Ini solusi buat yang suka main kasar karbon solid sutet. Untuk ini handle-nya tak buat agak panjang ya, cuman masih bisa untuk casting. Dan karena rencana nanti buat trollingan juga ya. Ini juga pakai wallpaper Fuji. Oh, Pak Sen. Iki dari mana nih, Pak? Dari mana nih, Pak? Dari mana nih? Oke, terima kasih banyak Om Faisal. Sudah beberapa kali mempercayakan rodnya di yang murah custom rod. Semoga masih cocok dengan hasilnya. Awet dan membawa visual untuk rod-rodnya dari yang murah pastinya ya Om Faisal. Mungkin sekian video dari saya. Untuk kurang lebihnya saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sekian video dari saya yang murah custom rod. Salam sehat, salam hobi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.